khilafatu ba'da mauti abihi, dia pun menjadi khalifah selepas kematian bapaknya. Wa tajtami'u alaihi kalimatul muslimin ba'da maqtal Abdullah bin Az-Zubair, dan beliau menyatukan semula umat Islam selepas pembunuhan Abdullah bin Az-Zubair wa akhihi Mus'ab bin Zubair ala aidi junudihi. Dua-dua beradik ni semua dibunuh kan. Tapi kalau kita baca sejarah semula, dua-dua beradik ni, Abdullah bin Az-Zubair, Mus'ab bin Az-Zubair ni, semua ni dibunuh oleh tentera-tentera Abdul Malik bin Marwan juga. Nah, kawan dia lah, kawan masa kecil-kecil dulu. Yazid, lepas Yazid tu Abdul Malik Marwan, lepas tu anak dia. Ha, dia orang ni berperang. Kalau kita baca kan, dia zaman tu yang paling berkuasa Bani Umayyah. Tapi masa tu lepas pada Muawiyah meninggal dunia, Abdullah bin Az-Zubair ni antara orang yang masih dianggap tokoh. Sebab masa Sayyidina Ali hidup ataupun ketika Sayyidina Hassan hidup, dia ditokoh. Jadi bila meninggalnya Muawiyah, diorang kata tokoh yang ada sekarang ni ialah Abdullah bin Az-Zubair. Dilantiklah. Tapi Muawiyah, apa ni, keturunan Muawiyah tu tak setuju. Itu yang berlaku peperangan antara mereka. Okeylah tuan-tuan. Selain daripada sahabat, diorang pun berdosa jugalah kan. Sahabat Nabi pun berdosa juga. Tapi kita wajib menjaga batas adab kita dengan sahabat Nabi. Jangan melampau-lampau. Bila dah nama sahabat, Nabi dah pesan awal-awal. Nabi kata Allah, Allah fi ashabi, Allah, Allah sahabatku, la tattahizuhum gharadan min ba'di, jangan sekali-kali kau cerca sahabat aku. Kan, bila Nabi dah sekat batasan macam tu, kalau dia sahabat, stop. Hatta Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang berperang dengan Sayyidina Ali, Muawiyah tu kata, aku ni sebenarnya tak pernah berangan nak jadi khalifah. Tapi bila Nabi pernah sebut dekat aku, Nabi kata apa? Wahai Muawiyah, iza hakamta fa'dil. Muawiyah, besok kalau kau memerintah, berlaku adil lah kau. Ha, jadi dia pun terfikir, aku ni besok memerintah ke? Ha, kan cakap Nabi tu kan mukjizat. Lalu sejak pada Nabi cakap macam itulah, dia berangan, bercita-cita tinggi sehingga menjadi seorang khalifah Bani Umayyah. Okey tuan-tuan, senang ceritanya, matilah dua beradik, Abdullah bin Az-Zubair, Mus'ab bin Az-Zubair, dan memerintahlah Abdul Malik bin Marwan di zaman dia, zaman yang hebat. Dan kalau kita nak tahu Masjid Al-Umawi yang ada dekat Syria pada hari ini, masjid yang asalnya gereja itu dibeli oleh Abdul Malik bin Marwan. Asalnya gereja dibeli daripada orang Kristian, kemudian dibagi dua, belah kanan untuk orang Islam, belah kiri untuk orang Kristian. Lepas tu bila orang Islam dah ramai sangat, semua gereja ni dibeli untuk dibuat masjid, dan orang Kristian diberikan tanah lalu dijadikan gereja. Okey, itu cerita tiga beradik ni yang Allah, apa, dua beradik dan seorang kawan ni. Fama kana min amri Urwah bin Az-Zubair, apa cerita Urwah bin Az-Zubair? Panas ke? Panas. Kalau panas bukalah. Okey. Takut panas je. Wulida Urwah, betul? Tak ada? Tak ada? Anak ni kadang hidup sumbat, kadang tak sumbat. Apa cerita Urwah bin Az-Zubair? Wulida Urwah bin Az-Zubair di sanatin wahidatin baqiyat min khilafatil Faruq Umar bin Al-Khattab. Urwah bin Az-Zubair ini dilahirkan pada tahun pertama pemerintahan Umar Al-Khattab. Maksudnya dia ni memang tak sempat jumpa Nabi, dan dia hanya sempat bertemu sahabat-sahabat Nabi yang veteran, ya. Dilahirkan pada tahun pertama pemerintahan Umar Al-Khattab dalam sebuah rumah yang cukup terkenal dengan rumah sahabat yang hebat. Fa abuhu, bapa dia siapa? Bapa dia confirm Zubair bin Al-Awwam. Siapa dia Zubair bin Al-Awwam? Hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawari ni kira bodyguard, ya, bodyguard Nabi SAW yang paling setia. Lebih kurang macam unit amal lah tuan-tuan, macam tu lebih kurang. Wa awwalu man salla saifan fil Islam, dan dia lah orang yang pertama menghunuskan pedang dalam sejarah Islam. Dan kita dah pernah cerita
Zubair bin Awam menghunuskan pedang untuk pertahankan Nabi, masa tu baru berumur 12 tahun. 12 tahun dah hunuskan pedang nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bapa dia, Az-Zubair bin Al-Awwam. Mak dia siapa? Sayyidatina Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anha. Asma anak sulung perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia ni yang budak perempuan yang bawa makanan ketika Nabi menyuruh dekat Gua Sur bersama bapaknya Abu Bakar, dan dia lah budak perempuan yang pertama yang makan penampor Abu Jahal. Kan bila Abu Jahal tanya, "Bapak kau mana?" "Mana saya tahu. Bapak kau mana?" "Mana aku tahu." Khapak dah sepak je muka Asma. Kuatnya celaka mangkuk air tu sepak, kau tahu. Sampai tercabut anting-anting dia. Anting-anting ni kau ingat senang dah tercabut? Tanyalah perempuan kalau bergaduh. Payah dah tercabut. Tak payah pun tak tercabut anting-anting ni. Tapi dia sepak dia melambung anting-anting. Tapi dia tak cerita di mana lokasi kedudukan bapa dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab budak kecil perempuan ni yang masa tu umurnya lebih kurang baru belajar pasti, kau tahu, menjaga rahsia kerahsiaan sehingga Nabi dan bapaknya berjaya menegakkan negara Islam di Madinah. Nak kabarnya dalam perjuangan Islam ni, daripada setua-tua manusia sampai sekecil-kecil manusia ada peranannya dalam perjuangan Islam. Sebab tu kita ni wajib. Saya, tuan-tuan, korang-korang yang dah kahwin, yang baru kahwin, yang belum kahwin, yang nak kahwin, yang nak kahwin seorang lagi, kan? Wajib anak-anak kita ni dididik betul-betul biar faham Islam. Faham tu bukan faham gitu-gitunya, faham sungguh-sungguh. Ya, musuh Islam siapa dia? Kena kabur biar dia reti. Kan, sampai anak-anak aku pun kat rumah sebut Syiah je, anak aku yang kecil tu yang Saifullah. "Abah, Syiah tu setan ke?" "Ha tu. Syiah tu setan ke?" dia kata. "Ah, kata lebih kurang lah," kata. Dia nampak je baju orang pakai baju warna hitam, "Abah, Syiah, Syiah." Ha tu. Kan tak? Kan. Itu kan warna rasmi Syiah. Eh, Syiah suka warna hitam. Dia nampak kereta hitam, "Abah, kereta Syiah." "Bek kau, mampus aku." Mak dia keluar rumah pakai tudung hitam, "Babah, Umi, dia Syiah." "Aduh, pelik pala." Habis Syiah belakang. Tapi kurang dia reti lah. Dia tahu Basar Asad. Basar, dia tak kata Bashar, dia pelat. Basar Asad, dia kata. Basar Asad, jahat. Dia reti. Daripada kecil, kau dah ajar supaya dia reti sungguh. Itu yang Abu Bakar As-Siddiq ajar anak-anak dia. Ya, bapa pergi hijrah, anak-anak tahu berdikari dekat rumah. Kan kita cerita, ingatlah. Bapa Abu Bakar As-Siddiq ni, dia masa Abu Bakar masuk Islam, dia tak Islam lagi tau. Bapaknya buta ataupun mata dah rabun tak nampak. Tapi kata tak sempat mana buta dah. Atuk kepada Asma ni lah. Dia kata, "Bapak kau ni betul lah. Sanggup ikut Muhammad. Dibiarkan kita dekat rumah. Kau nak makan apa lah besok kan?" Atuk dia kata. Asma cakap apa? "Atuk, atuk jangan susah hati tu. Abah banyak tinggal harta. Emas berkilu-kilu, bertongkol-tongkol emas. Biar betul kau, serius tu. Mana dia? Ambil sini." Asma ambil batu-batu kerikil kau tu besar-besar tu, ha. Dia bubur dekat rumah, dia longgok, dia pegang tangan atuk dia. "Pak, atuk cuba atuk pegang ni." "Oh lah, emas kan ni, emas tu. Oh, bertongkol-tongkol pada batu ke?" Ha, dia goreng atuk dia. "Okey, kalau macam ni baik," atuk dia kata. Jadi reti dia faham. Dia kecil lagi dia ajar macam tu. Wajaduhu li ummihi, dan atuk belah mak dia. Atuk belah mak ni mana? Bapa kepada Asma, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wajadatuhu li abihi, dan atuk belah abah dia, atuk kepada Zubair bin Awam. Nenek kepada Zubair bin Awam, Safiyah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana lah? Faham tak? Safiyah tu makcik Nabi. Di waktu yang sama, Safiyah tu nenek kepada Zubair bin Awam. Dia panggil apa tu? Cucu saudara? Sepupu? Dupupu? Kupu-kupu? Payah, tak faham. Dia kena wang yang ramai anak beranak kan. Dia pandai lah. Kita nak kabur. Padahal senang je benda ni, aku tak kerti.
Dia panggil apa? Dia kena dengan Nabi tu macam mana? Zubair bin Awam tu dia kena dengan Nabi macam mana? Nenek dia tu makcik Nabi. Cucu lah. Cucu saudara. Kan? Ha? Anak buah. Senang anak buah aku pun tahu anak buah. Oh, anak buah. Anak buah apa benda? Anak saudara. Oh, anak buah anak saudara. La haula wala quwwata illa billah. Baru aku tahu ini. Anak buah istilah anak buah tu anak saudara lah eh. Hantam sajalah labu wa khalatuhu, dan makciknya, makcik kepada Urwah Ummul Mukmin Aisyah. Ya. Aisyah tu makcik dia lah, pasal adik beradik dengan Asma. Asma tu mak dia. Kau faham tak cerita aku ni? Yang ni, yang ni senang apa susah sangat. Asma kan ada adik Aisyah, Asma beranakkan Zubair, automatik Aisyah jadi makcik dia. Apa barang kau? Okey. Jadi tuan-tuan, keturunannya keturunan yang paling bagus. Ha, keturunan yang terbaik, ya. Yeah? Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walika yuhaqqid Urwah umniyatahu allati tamannaha 'ala Allah 'inda al-Ka'batil Mu'azzamati. Jadi apa cerita Urwah yang berdoa nak jadi orang alim dan beramal dengan ilmunya? Akabba 'ala talabil 'ilmi wa anqata'a lahu. Lalu dia ni pun mula menuntut ilmu dan menghabiskan umurnya untuk ilmu. Akabba ni kalau kita buat benda tu buat sungguh. Ya, kalau kita orang, contoh orang bagi barang kan, suruh rebut, kita rebut ni kita peluk akabba gitu. Kan, siap kau sujud, kau peluk barang kau, tak nak bagi orang lain ambil. Macam itulah ibarat bersungguhnya Urwah bin Az-Zubair mengaji. Sebab tu mengaji nak jadi alim tak boleh berangan. Kalau berangan dapat ilmu berangan-angan dipanggil. Nak lebih afdal lagi berangan sambil makan buah berangan. Lagi afdal tuan-tuan. Tapi innamal ilmu bita'allumi la bitahallumi. Belajar ilmu kena belajar. Tak boleh dengan berangan. Kita ni bukan belajar tau. Kita pendengar yang setia. Ha, macam tu. Tapi insyaAllah dapat pahala belajar insyaAllah. Amin. واغتنم البقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dia menggunakan peluang dengan para sahabat Nabi yang masih hidup untuk belajar dengan mereka. فَتَفِقَ يَا أُمُّ بُيُوتَهُمْ. Lalu dia ni sentiasa datang dekat rumah para sahabat untuk belajar. Ha, ya? Orang dulu nak cari ilmu, pergi cari. Bukan ilmu tu cari dia. Kan? Sebab tu kadang kita ni, ialah pasal ada surau, ada masjid kan, tempat belajar. Jadi orang datanglah belajar. Ada setengah orang kan, surau ada, ada orang ajak, dia buat de kan, buat pekak aje. Duduk kedai mamak tu. Tak pandai-pandai pun buat roti canai, bertekad darah aje. Kan? Alang-alang kau lama iktikaf, kau belajarlah buat roti canai. Ada tak manfaat kau tu? Akan datang. Kan buat teh tarik, cuba tengok macam mana nak, nak talaki teh tarik ni, macam tu kan. Tak, bazir masa gitu, tak ada bekdan langsung. Orang alang-alang kalau nak dapat ilmu, ha, kau lepak, kau belajar dengan mamak tu, dia buah apa, ha, macam tu. Contohlah. Jadi Urwah bin Az-Zubair ni belajar mencari ilmu. Kalau kita baca sejarah, macam mana Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu mencari ilmu. Imam Malik ni tuan-tuan, dia punya tok guru ni empat orang. Yang pertama Ibnu Hurmuz, Nafi' Maula Ibnu Umar, Syihab Az-Zuhri. Soal lagi siapa dah lupa. Empat orang ni tok guru kepada Imam Malik. Dan Imam Malik, dia punya tok guru semua garang-garang, bekeng-bekeng belaka. Tuan-tuan, mencari ilmu. Tengok macam ni Imam Malik cari. Dia pergi dekat rumah tok guru kan, dia ketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu Melayu bagi salam. Assalamualaikum. Ah, ha, gitulah lebih kurang. Jadi, orang buka. Keluar-keluar bibik. Bibik kepada tok guru dia. Ya, mau apa ya? Ha, itu bilang sama itu tuan guru, gue mau belajar. Kan? Jadi, bibik masuk. Bibik keluar. Tuan guru cakap,
dia mengantuk, dia letih, dia tak nak mengajar ini. Tunggulah, kalau tunggu tak balik. Lepas tu dia tunggu lebih kurang setengah jam, 40 minit. Agak-agak tok guru dia dah tidur lama, dia ketuk balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar balik bibik, ya, mau apa? Tok guru sudah bangkit? Ya, sudah. Kan? Mau belajar? Ya, mau belajar. Pergi, kan? Keluar balik. Tok guru bilang, datang besok pagi. Balik, balik, balik. Besok datang pula. Begitulah sabarnya Imam Malik belajar, sampailah diberikan jawatan yang amat tinggi. Apa jawatan tu? La yufta wa malikun fil Madinah. Tak ada orang berani keluarkan fatwa selagi mana Imam Malik masih hidup di Madinah. Belajar ni tuan-tuan, ilmu ni satu tau, adab benda yang lain. Sebab tu ada, ialah ada ustaz, ada guru-guru ni mengajar, tapi dia tidak ada adab dengan ilmu, dan dia tidak ada adab dengan ulama. Pandai berhujah memang kelas, hadis Quran dalam kepala, perkataan ulama dalam kepala, tapi dia kata ke ulama, kepala lutut ke ulama. Kan dia kata ulama puyuh, dia kata macam tu. Orang macam ni saya nasihatkan tak payah belajarlah, sebab dia tak ada adab dengan ilmu dia, dan dia tidak ada adab dengan para alim ulama. Ulama dulu nak belajar macam mana, tengok macam Imam Malik tu. Sanggup duduk depan rumah tok guru dia tengah-tengah panas. Duduk tengah panas di waktu zahirah. Zahirah tengah panas, tuan-tuan. Zuhur tu. Sampai tok guru dah puas rehat, pergi balik. Kadang-kadang tok guru dia kata, jangan masuk, duduk dekat bendul tu, duduk dekat bendul, duduk. Begitulah ujiannya sampai alim. Sampai disebutkan ketika dia belajar dengan Nafi' Maula Ibn Umar. Nafi' Maula Ibn Umar ni, tuan-tuan, asalnya hamba tau. Hamba kuta kinti gitulah. Tapi dia punya rajin belajar. Dia ni hamba kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi yang paling warak, yang antara yang teralim, anak kepada Umar Al-Khattab, yang tak pernah tinggal Qiyamul Lail. Hebat manusia ni. Dia punya hamba ni nama Nafi'. Belajar, belajar, belajar sampai jadi ulama hadis. Jadi Imam Malik ni belajar dengan Maula Nafi' bin Umar ni, ataupun dengan tok guru yang satu lagi. Dia belajar bila? Raya pertama. Raya pertama, kau tahu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis main raya semua kan? Ustaz Dahlah pergi beraya main mengecut. Dia pergi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak apa? Nak beraya? Tak, nak belajar hadis. Nak belajar raya pertama. Kita ada belajar raya pertama. Bid'ah dalalah dia panggil, tuan-tuan. Bid'atun munkaratun. Bid'ah kemungkaran yang amat besar. Belajar pada hari raya. Mana ada kau gila pun belajar baik. Orang hari raya happy, happy. Makanlah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kueku. Pilihlah yang mana satu. Kan? Mana ada suruh orang mengajar raya. Oh, kau gila, memang kau gila lah, kan. Tapi Imam Malik raya pertama belajar. Tok guru dia pula mengajar pada raya pertama. Itu yang hebat tu. Okey, tuan-tuan tengok eh. Apa yang Imam Malik ini buat berlaku kepada Imam Syafi'i. Tuan-tuan pernah dengar tak bagaimana Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik?